بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد جماعة sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Ini pembahasan kita saat ini. Ini masih di dalam ruang lingkup hadis yang 112. Ini yang dibaca kemarin belum selesai tentang perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah hukum menutup pundak di saat sedang sholat. Kemarin baru disebutkan tentang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Antum bacakan mungkin ya untuk itu yang perbedaan pendapat dalam menutup apa pundak. Nah. Hadis 100 berapa tadi? Di syarah hadis 112. Nah. Ah. Iya, syarahnya. Syarahnya dari syarahnya. Nah. Bismillah. Ini tempel. Syarah hadis sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang dari kalian salat dengan memakai satu lembar pakaian yang tidak ada sesuatu apapun pada pundaknya. Itu berlaku bagi seorang lelaki karena auratnya dari pusar sampai lutut. Tidak ada perselisihan pendapat tentang pensyariatan menutup badan dan memakai perhiasan di dalam sholat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Al-A'raf ayat 31, yaitu di setiap kali hendak sholat. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas. Baik, lanjut setelahnya itu yang belum. Akan tetapi ada perselisihan pendapat tentang kewajiban menutup pundak. Menurut mazhab Ahmad, wajib menutup pundak hanya di dalam sholat fardu. Lantaran hadis tersebut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di dalam hadisnya kan disebutkan tentang larangan Nabi Muhammad SAW kepada seorang laki-laki di saat dia sholat menggunakan satu helai ataupun satu kain, maka dia perlu difikirkan, enggak diperbolehkan di sini apa tanpa ada suatu penutupnya. Maka harus ditutup. Kemudian di situ disampaikan bahwa mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang menutup bagian pundak di saat salat itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib ataupun fardu. Khusus ini adalah untuk salat fardu. Untuk salat sunnah berarti enggak diwajibkan. Ini adalah menurut pendapat ulama yang pertama, yaitu ulama Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Lanjut. Dan karena sholat fardu lebih kuat dan lebih tegas daripada sholat sunnah nafilah. Sholat sunnah diberikan kekhususan dengan beberapa permasalahan yang semuanya kembali kepada kemudahan di dalam pelaksanaannya. Seperti berdiri adalah rukun di dalam sholat fardu dan bukan rukun di dalam sholat sunnah. Iya, taib. Ini saat ditanya misalnya, ini kenapa? Kok ada perbedaan dari sisi nutup bagian pundak menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam sholat wajib kok dibedakan dengan sholat sunnah? Karena diantara dalilnya adalah yang disebutkan dalam hadis 112 ini. Kemudian diantara alasan yang lainnya adalah untuk sholat fardu itu lebih berat daripada sholat sunnah. Berhubung lebih berat sehingga untuk sholat sunnah ini hukum-hukumnya adalah suatu yang ringan, yang banyak kelonggaran-kelonggaran dalam-dalamnya. Apa itu diantara yang termasuk yang disebutkan oleh beliau di sini adalah menyangkut berdiri di saat lagi sholat. Untuk sholat fardu, berdiri itu hukumnya wajib dan bahkan menjadi suatu rukun dalam sholat. Wajib hukum-hukumnya. Artinya kalau orang mampu berdiri, cuma dia nggak mau untuk berdiri saat sholat, sholat wajib, maka hukum sholatnya dia tidak sah. Ini lain dengan sholat sunnah.
untuk sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, witir, terawih, ataupun yang lainnya. Walaupun toh misalnya antum segar bugar, tapi kemudian tidak berdiri di saat sholat, apakah hukum sholat sunnahnya sah? Hukum sholat sunnahnya adalah sah. Cuman masalahnya yang kemarin berkali-kali kita sampaikan bahwa untuk sholat sunnah yang dilaksanakan dengan duduk, maka itu adalah nisfu ajril qa'im, adalah setengah dari pahala orang yang sholatnya sambil berdiri. Berarti bagaimana? Berarti selama kita mampu, apalagi memang dalam keadaan segar bugar, baik sholat sunnah ataupun wajib, kita tetap perlu untuk berdiri. Tapi berarti ada hukum perbedaan antara sholat sunnah sama sholat fardu. Termasuk yang kemarin pernah kita sampaikan pula, menghadap ke arah kiblat menjadi suatu syarat dari sholat wajib, tetapi tidak menjadi suatu syarat bagi sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan. Kalau di bawah ataupun tidak naik di atas kendaraan, tetap wajib hukumnya menghadap ke arah kiblat. Tetapi di saat berada di atas kendaraan, kendaraannya sedang melaju, kita melaksanakan suatu sholat sunnah, maka diperbolehkan untuk menghadap ke arah kemana saja. Sebagaimana yang Nabi Muhammad beliau praktikkan di saat beliau naik kendaraan beliau aina matajat rahilatuh, menghadap ke arah manapun saja itu kendaraan, enggak jadi masalah. Maka ini sholatnya hanya untuk sholat sunnah saja. Sedangkan untuk sholat wajib, Nabi Muhammad SAW beliau di saat mau sholat, beliau nazalah. Beliau turun dari kendaraan beliau, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat. Baik, lanjut. Jumhur ulama dan diantaranya adalah tiga imam berpendapat bahwa menutup salah satu pundak hukumnya sunnah, baik di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah. Itulah pendapat yang sahih. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama itu adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sedangkan pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama. Berarti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah rahimahullah ajma'in mengambil pendapat yang kedua ini tentang masa apa? Tentang masa menutup kedua pundak di saat sholat itu bukan suatu hal yang wajib, tetapi adalah hal yang disunahkan. Dasar mereka apa? Ada suatu hadis, hadisnya juga hadis yang sahih di sini, bahkan juga muttafaqun alaih. Di saat suatu saat ini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu malam-malam beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW di suatu perjalanan, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Di saat mendatangi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad beliau dalam keadaan sholat, sedang sholat. Kemudian sahabat Jabir bin Abdullah beliau saat itu menggunakan kain, kemudian beliau buat begini ataupun buat selimutan yang mengikuti sekujur tubuh beliau. Kemudian habis sholat Nabi Muhammad SAW, beliau nanya nih, mahadal istimal ya Jabir. Ya Jabir, ini kenapa kok antum kok model-modelnya begini? Kemudian dijawab oleh beliau, ini karena kainnya yang ana pakai sempit ya Rasulullah. Kain yang ana pakai sempit. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa kalau nanti kainnya itu ada lebar ataupun panjang, silakan untuk digunakan begini. Tapi kalau kainnya nanti itu sempit, cukup digunakan untuk sarung. Berarti kalau misalnya aurat ini adalah suatu hal yang wajib untuk ditutup di saat lagi sholat, Nabi Muhammad beliau tidak akan nyuruh sahabat Jabir untuk menjadikan kain yang tidak lebar tersebut digunakan untuk sarungan. Artinya bagaimana? Artinya bahwa hukum nutup pundak bukan suatu hal yang wajib, tetapi adalah hukumnya adalah sunnah. Dan ini kata beliau di sini adalah wa hadza huwa sahih. Ini adalah pendapat yang sahih. Yaitu yang menyangkut masalah nutup atau pundak, itu hukumnya adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Dan ini adalah qaul yang rajih ataupun qaul yang kuat dalam masalah hal ini. Lanjut. Para ulama sepakat bahwa menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Iya, ini semua ulama sepakat ini. Nutup aurat semua sepakat menjadi suatu syarat sah sholat. Ada pakaian yang dimiliki oleh si fulan, tapi kemudian di saat dia sholat, kemudian ada bagian area tubuhnya yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan, tapi diperlihatkan.
apa itu mungkin bagian sininya, bagian paha, bagian atas-atasnya, maka baik ataupun bagian paha-pahanya, maka wajib hukumnya untuk nutup semua-semuanya. Kalau terbuka, maka tidak sah hukum sholatnya. Karena kenapa? Syatrul aurati min syuruti sihhati shalah. Karena nutup aurat termasuk di antara syarat sah sholat. Termasuk misalnya adalah emak-emak ataupun ibu-ibu yang sholatnya mungkin di saat dia itu menggunakan kerudung, menggunakan mukena, cuma rambutnya ada yang berjulur-juluran kesini-kesini. Rambut adalah merupakan di antara aurat bagi kaum perempuan-perempuan yang wajib hukumnya untuk ditutup. Ada wanita sholat, dia tidak nutup ataupun sebagian di antara rambutnya terbuka ataupun ada yang kelihatan, maka tidak sah hukum sholatnya. Ini adalah semua ulama sepakat dalam masalah ini. Berarti mencakup semua ulama mazhab 4. Lanjut. Sehingga barang siapa yang melaksanakan sholat dalam keadaan telanjang, padahal dia mampu untuk menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah. Iya, sholatnya enggak sah. Nah, baik secara langsung tidak menggunakan pakaian ataupun menggunakan pakaian cuma untuk area tubuh yang seharusnya ditutupi tapi dibiarkan terbuka, kemudian dia tetap sholat, maka sholatnya tidak sah. Lanjut. Adapun seorang wanita, maka seluruh bagian tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Akan tetapi diriwayatkan dari Ahmad, kecuali wajahnya, kedua telapak tangannya dan kedua kakinya. Tayyib, tadi itu sebentar, ada satu poin yang belum ana bahas nih sebentar. Ini faman shalla uryanan, orang yang salat dalam keadaan telanjang, wa huwa yaqdiru ala sutratis, sedangkan dia mampu untuk nutup, maka salatnya enggak sah. Artinya bagaimana? Ada sebagian di antara keadaan yang memang mungkin dia pakaiannya enggak ada. Pakaiannya enggak ada. Kita enggak bayangkan untuk zaman-zaman kita saat ini. Alhamdulillah untuk yang di Indonesia mungkin sekedar pakaian saja ada. Tapi ini dimungkinkan di zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman dahulu, zaman-zaman mbah-mbah kita. Mungkin sebagian di antara mereka karena faktor penindasan dari kaum penjajah, sehingga kemudian mereka dalam keadaan kurang-kurang, pakaian pun sangat kurang. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat dia sholat, ini memang dia punya pakaian cuma mungkin cuma sekedar celana pendek, yang bagian atasnya tidak ada. Bagian atasnya tidak ada. Kalau memang benar-benar semacam itu, berarti dia enggak mampu. Enggak ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk nutup bagian pahanya. Karena celananya dia adalah celana yang pendek. Kalau memang mentok tidak ada sesuatu yang bisa untuk dijadikan sebagai penutup aurat, kemudian dia sholat, maka sholatnya hukumnya adalah sah. Dan ini adalah ijma' dari kalangan para ulama, termasuk ini ijma' yang dinukilkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk juga Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah. Tayyib, tadi itu adalah kalau memang benar-benar tidak ada suatu kain pun ataupun materi yang bisa digunakan untuk nutup aurat-auratnya. Ataupun mungkin keadaannya, na'udzubillah, ada orang yang mungkin dia naik perahu, kemudian perahunya tenggelam, berenang untuk ketepian masih sangat jauh. Berhubung dia fokus dengan keselamatan, ataupun mungkin di saat dia berenang pakaiannya malah mungkin terlepas. Sehingga bagaimana? Sehingga kemudian sampai ke pantai pakaiannya sudah enggak ada. Sedangkan daerah pemukiman duduk sangat jauh, enggak kelihatan di ujung sana. Sedangkan waktu sholat, dia yakin waktu sholatnya adalah waktu sholat zuhur. Ini bagaimana ini? Berarti sholat tanpa menggunakan pakaian. Karena kenapa? Enggak ada sesuatu yang bisa untuk dicari, Karena semua pantai yang terlalu luasnya bukan main. Dan insyaAllah ya, berarti dimungkinkan dalam keadaan begitu. Sehingga untuk contoh-contoh semacam ini, jawaban yang disampaikan oleh para ulama, ataupun yang disebut ini adalah fiqhul iftiradiyat, ataupun fikih iftiradi, atau fikih yang sekedar perkiraan, kalau begini nanti bagaimana solusinya, kalau begitu nanti bagaimana solusinya, disebut oleh para ulama-ulama kita. Dalam keadaan begitu, kalau memang benar-benar tidak ada suatu pakaian yang bisa digunakan untuk nutup auratnya di saat dia sholat, kemudian dia sholat,
sah hukum sholat-sholatnya. Wala i'adat alih, dan tidak perlu untuk ngulang kalau nanti misalnya dia mendapatkan pakaian. Paham insyaallah? Tayyib. Lanjut. Tadi yang perempuan, untuk perempuan? Ada seorang wanita, maka seluruh bagian tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Iya, kita perhatikan di sini. Sedangkan untuk kaum perempuan, semua tubuhnya, sekujur tubuhnya adalah aurat. Untuk aurat perempuan di saat sholat itu adalah kecuali muka sama telapak tangan. Muka sama telapak tangan. Ini wajib hukumnya untuk dibuka di saat lagi sholat. Termasuk bagi perempuan-perempuan yang dia itu menggunakan cadar, wajib hukumnya untuk dibuka di saat dia lagi sholat. Kecuali mungkin di sana ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram-mahramnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan cadar. Tetapi kalau di sana hanya ada perempuan, maka wajib hukumnya untuk buka muka dan juga buka telapak tangannya. Ini adalah tentang masalah apa? Masalah nutup, masalah bagian aurat untuk kaum perempuan di dalam sholat. Untuk yang di luar sholat, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i, qaul yang mu'tamad, semua tubuhnya itu adalah aurat termasuk muka sama telapak tangan. Ini pernah kita sampaikan sebelum termasuk dalil-dalilnya. Yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Tayyib. Lanjut. Hadis ke-113. Ini baca. Tadi sebentar. Tadi itu yang dari Imam Ahmad, kecuali muka dan kedua telapak tangan serta kedua telapak kakinya. Ini termasuk di antara perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah telapak kaki ini di saat mereka lagi sholat bagi kaum perempuan, apakah aurat ataukah bukan aurat? Menurut jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, sama ulama-ulama mazhab Hambali, kedua telapak tangan, dua telapak kaki pun di antara yang disebutkan telapak kaki atau telapak tangan? Kaki? Iya. Untuk telapak kaki pun termasuk di antara aurat, sehingga wajib hukumnya ditutup, jangan sampai kelihatan dari belakang. Jalan insyaallah ya. Lanjut. Hadis ke-113. Sahih. Baca Arabnya apa langsung? Saat terjemahnya langsung? Nah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya dia menjauh dari kami atau hendaknya dia menjauh dari masjid kami, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Beliau pernah diberikan sebuah panci yang di dalamnya terdapat sayur mayur dari rempah-rempah. Lalu beliau mencium bau padanya dan beliau pun bertanya tentangnya. Lalu beliau dikabarkan tentang rempah-rempah yang ada di dalamnya. Lalu beliau pun bersabda, dekatkanlah sayur mayur itu kepada sebagian sahabat-sahabatku. Ketika beliau melihatnya, beliau tidak mau memakannya. Beliau bersabda, makanlah, karena sesungguhnya aku sedang bermunajat dengan zat yang kamu tidak bermunajat dengannya. Nah, tayyib. Kita perhatikan di sini. Ini hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man akala thauman aw basalan. Siapa ataupun barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih, falyatazilna, maka hendaklah dia menyingkir dari kamu. Walyatazil masjidanya, dan hendaklah dia itu menyingkir, menjauh dari masjid kami. Walyaqud bi faytihi, dan hendaklah dia itu duduk saja di rumahnya. Perhatikan. Ada orang, dia itu mau sholat berjamaah. Berarti kalau sholat berjamaah ke masjid, otomatis akan bertemu dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Kalau keadaan orang yang mau ke masjid tersebut, mulutnya ataupun mungkin bau tubuhnya itu kok bau bawang merah atau bawang putih. Ini semua ataupun ulama-ulama yang lain menyamakan ke hal yang lainnya. Untuk hal-hal yang dikonsumsi oleh manusia, kemudian dia itu menimbulkan suatu bau yang akan mengganggu kaum muslimin yang lainnya, maka dia enggak boleh datang ke masjid sampai bau tersebut hilang. Termasuk apa di antaranya tentunya adalah rokok. Adalah rokok. Sekedar bau kadang-kadang kita pusingnya bukan main. Enggak bisa khusyuk. Ataupun mungkin afwan, bau-bau ketiak.
perlu diperhatikan bahwa tubuh kita walaupun toh misalnya habis mandi, dimungkinkan nanti akan ada timbul suatu bau. Apalagi misalnya sudah 2 hari, 3 hari belum mandi, ataupun mungkin pakaiannya belum ganti berhari-hari. Maka nanti kenapa kok kadang-kadang kita itu enggak mencium suatu bau? Karena hidung kita sudah tebal dengan bau kita sendiri. Sudah kebal dengan hidung dengan bau kita sendiri-sendiri. Sehingga kita perlu untuk membuat suatu perkiraan. Apa itu? Kalau misalnya pakaian dipakai 2 hari itu kemungkinan akan timbul suatu bau. Apalagi mungkin orangnya juga enggak mandi selama 2 hari. Sehingga nanti ini bagaimana? Ini kemungkinan potensi bau itu sangat-sangat menyengat. Apalagi dia enggak punya parfum. Kadang-kadang parfum ini enggak bisa meredam bau badan. Enggak bisa meredam bau-bau badan. Kalah dengan bau badan. Oleh karena itu bagaimana? Maka dalam keadaan begitu dia perlu terlebih dahulu membersihkan dirinya sehingga bau-bau yang tidak sedap hilang, kemudian dia datang ke masjid. Kalau masih dalam keadaan dia itu habis makan bawang merah ataupun mungkin bawang putih, ini yang dibahas di sini nih ya ikhwah. Ini kan sebagian di antara riwayat. Ini kan habis berperang bersama orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar. Kemudian karena mereka lapar, orang-orang kaum muslimin lapar, kemudian mereka mendapatkan apa sayur apa? Sayur yang berupa bawang merah atau bawang putih. Mereka makan banyak. Dalam keadaan mentah-mentah. Langsung datang waktu sholat, kondisi mereka kemudian tercium bau. Nabi Muhammad beliau mencium bau-baunya. Akhirnya bagaimana? Ini kalau kalian datang ke masjid, maka hendaknya untuk apa? Untuk tanam-tanaman, untuk makan-makan yang khobitha semacam ini, yang baunya bau semacam ini, jangan dekat-dekat dengan masjid. Karena kenapa? Karena dimungkinkan nanti nyakitin kaum muslimin. Perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian dia datang ke masjid. Kemudian di sini kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW beliau pernah juga diberikan ataupun dikirimin satu panci atau mungkin satu kuali yang dalamnya ada sayuran. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mencium bau yang enggak sedap. Kemudian beliau nanya, ini apa ini? Kemudian dibilang bahwa dalamnya itu ada tanam-tanaman jenis sayur yang mungkin bau. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan qarribuha, kalian dekatkan, silakan berikan terhadap saudara-saudara yang lainnya. Nabi Muhammad beliau enggak mau. Beliau enggak mau untuk makannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan qul fa inni unaji man la tunaji. Sesungguhnya diriku itu berbisik ataupun akan bicara dengan makhluk yang kalian itu tidak berbicara dengannya. Ini penjelasan para ulama adalah berkaitan tentang masalah dimungkinkan sewaktu-waktu malaikat Jibril alaihissalam beliau akan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menghindari mengkonsumsi makan-makanan yang nanti menimbulkan suatu efek yang bau yang enggak sedap pada makanan ataupun pada diri beliau. Oleh karena itu kemudian beliau enggak menyukai untuk makan makanan yang semacam ini. Makan-makanan yang semacam ini. Ada sebagian di antara riwayat ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau khutbah. Beliau membahas masalah dua tanaman yang beliau pandang itu baunya termasuk bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap yaitu bawang putih sama bawang merah. Kemudian beliau menjelaskan, aku melihat Nabi Muhammad SAW di saat beliau mendapatkan bau dari dua barang ini didapatkan pada diri seorang laki-laki di masjid, kemudian laki-laki tersebut disuruh untuk mengeluarkan dari masjid. Kemudian kata sahabat Abu Khattab radhiyallahu anhu, "Faman akalahuma falyumithuma tabakha." Barang siapa nanti yang makan dua apa yang mau mengkonsumsi dua barang ini ataupun dua sayur ini, maka hendaklah dia itu matikan terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara dimasak. Jelas insyaallah ya.
mungkin antum di saat mungkin umroh atau mungkin di saat lagi haji, kebetulan pernah mungkin di sampingnya itu ada orang Arab yang kebetulan dia habis makan siang, dan makan siangnya kadang-kadang bawang merah, bawang putih dirajang, diiris, itu dibuat gaduh-gaduhan, dibuat makan mentah-mentah-mentah, dicampur dengan nasi. Kalau itu habis makan kemudian enggak bersikat gigi ataupun usaha untuk menghilangkan yang lainnya, maka di saat dia sholat baunya itu pusingnya bukan main kita. Pusingnya bukan main. Dalam keadaan begitu, kalau misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW disuruh mengeluarkan dari masjid. Insya Allah, tayyib, lanjut. Langsung hadis ke 114. Iya, lanjut. Hadis yang ke 114. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang kucai, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari apa-apa yang manusia merasa terganggu karenanya. Iya, berarti sesuatu yang mengganggu umat manusia, sesuatu yang menyakiti umat manusia yang berupa termasuk di antara masalah bau-bauan semacam ini, malaikat pun dia merasa terganggu. Nah, lanjut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Bani Adam. Naam. Jadi kata-kata fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhul insan, kata al-insan diganti dengan minhu Bani Adam. Nah, lanjut. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam dua hadis Jabir radhiyallahu anhu, man akala thuman au basala, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa tidak boleh mengganggu seorang muslim. Nah, kita perhatikan ini. Ini yang pertama. Ini kesimpulan pertama dari hadis yang 100 berapa tadi? 114. Tentang masalah apa? Tentang ketidakbolehan nyakitin ataupun mengganggu muslim yang lainnya, walaupun toh mungkin cuman sekedar dari masalah bau. Dan Nabi Muhammad SAW beliau cukup berhati-hati dalam memperlakukan, bermuamalah, mengajarkan terhadap umatnya untuk jangan sampai nyakiti muslim yang lainnya. Termasuk misalnya adalah di saat hari Jumat, kan ada sebagian di antara orang mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki yatakhatta riqaban nas, seorang laki-laki yang dia itu mungkin melangkah-melangkahi pundak-pundak umat manusia di saat hari Jumat. Nabi Muhammad beliau langsung nyuruh, ijlis faqad adaita, ente duduk karena telah ente nyakitin orang lain. Berarti bagaimana? Ada unsur nyakiti orang lain. Termasuk di antaranya adanya larangan kenapa enggak boleh mungkin buang hajat di bawah pohon, ataupun mungkin di tempat lalu lalang orang, atau mungkin di bawah pohon yang berbuah, ataupun mungkin di tempat orang-orang lagi duduk-duduk di sana. Kenapa enggak boleh? Karena dikhawatirkan nanti menyakiti orang lain. Karena pasti nanti mereka itu akan melaknati orang-orang yang buang hajat sembarangan. Intinya bahwa nyakiti orang lain walaupun toh cuman sekedar dari masalah bau, ini perlu untuk dihindarkan sehingga nanti tidak nyakitin orang lain. Lanjut. Dan sesungguhnya orang yang memiliki bau yang tidak sedap dilarang untuk menghadiri masjid-masjid dan perkumpulan umum, karena dia dapat mengganggu para malaikat dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, tayyib, kita perhatikan di sini. Ini juga kesimpulan yang kedua ini, kalau orang itu dia memiliki suatu bau yang tidak sedap, baik mungkin bau mulut, ini perlu berhati-hati masalah bau mulut nih. Khususnya di saat habis bangun tidur subuh. Bangun tidur, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kebiasaan beliau itu adalah bersiwakan ataupun sikat gigi. Dan Nabi Muhammad beliau juga mensunahkan untuk bersiwakan di saat lagi berwudu ataupun di saat lagi mau sholat. Karena kenapa? Karena dimungkinkan dalam keadaan bangun tidur mulut itu bau, mulutnya bukan main. Sehingga kalau misalnya sebagian di antara kita bangun tidur kemudian dia tidak sikat gigi dan langsung ke masjid, misalnya kebetulan di samping kanan kirinya orangnya dia postur tubuhnya tingginya sama, maka bagaimana di saat dia itu menggerakkan mulutnya, bau akan menampar kanan kiri. Jelas insyaallah ya. Sehingga kadang-kadang begini, kita sebelumnya begini nih menghadap ke arah ini,
Kadang-kadang di saat mungkin ada bau. Karena kenapa? Biar nanti ini enggak setinggi sama dengan kita, menghindari jangan sampai ada bau yang nanti sampai ke hidung sebagian di antara sahabat-sahabat kita. Ini kadang-kadang masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang mendengar suatu cerita tentang masalah apa? Ada fulan ustaz, dia itu di saat pagi ataupun di saat dia habis kerja, dia enggak perhatian tentang, dia enggak nyebutin namanya. Ada sebagian di antara jamaah. Ada sebagian di antara mereka baunya bukan main, dan itu sudah cukup terkenal di daerah tersebut ataupun di masjid tersebut. Sehingga di saat misalnya si fulan dia di sana, pasti nanti akan jamaah yang lain berusaha untuk menghindar. Karena kenapa? Bau badan ataupun bau mulutnya. Dalam keadaan begitu, artinya enggak diperbolehkan untuk datang ke masjid kecuali memang benar-benar dalam keadaan minimal enggak ada baunya. Kalau seandainya mungkin bau parfum, bau yang sejuk ataupun bau apa, wangi enggak memiliki, minimal bau busuk itu enggak ada. Minimal bau-bau yang enggak sedap enggak ada. Sehingga nanti enggak menyakitin orang lain. Ini nanti menyangkut masalah khudurul masajid wal majami', berarti masjid jami' ataupun mungkin tempat-tempat yang di situ banyak sahabat-sahabat kita, dan kebetulan kita mau kumpul ke sana. Lanjut. Boleh mengonsumsi makanan-makanan tersebut karena itu semua halal. Akan tetapi makruh memakannya bagi orang yang hendak menghadiri salat jamaah. Iya, tayyib. Perhatikan di sini ya, ikhwah. Ini tadi kan apa? Tentang masalah katanya di sini mengkonsumsi bawang merah ataupun bawang putih walaupun toh misalnya adalah mentah-mentahan, aslinya hukumnya adalah halal. Ini tahu dari mana? Tadi itu yang peristiwa tentang masalah peperangan di Khaybar tadi itu. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melarang orang yang habis memakan syajar khabithah ataupun pohon yang bau ataupun tanaman yang bau ini, dia jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Kemudian ada isu yang tersebar dari kalangan para sahabat saat itu. Bagaimana kata mereka? Isu yang tersebar, hurrimat. Ini bawang merah sama bawang putih, ada huwar di zaman tersebut, telah diharamkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ayuhan nas wa umat manusia, innau laisa bi ataupun laisa bi tahrimu ma ahlallah. Tidak ada hak bagiku untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana hukum makan bawang merah bawang putih? Halal hukum-hukumnya, bukan sesuatu yang hak yang haram. Cuman saja bagi orang-orang yang baru makan bawang merah ataupun bawang putih, maka hendaklah dia jangan sampai menghadiri kumpul-kumpul ataupun sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW beliau tidak memakan mengkonsumsi dua sayur tersebut bukan karena faktor keharamannya, tetapi adalah karena memang beliau nggak senang masalah bau-baunya. Sebagian di antara riwayat di saat sahabat Abu Ayyub Al-Ansar radhiyallahu anhu. Ini kata-kata beliau bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau itu mendapatkan suatu kiriman makanan, pasti akan sebagiannya di-share ke sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu-tahu kemudian ada sebagian di antara keadaan, Nabi Muhammad SAW beliau ngirim semua makanannya. Gak ada tanda-tanda disentuh Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena dalamnya ada bawang, ada bawang. Kemudian sahabat Abu Ayyub beliau nanya, haramun hu ya Rasulullah, apakah itu hukumnya haram ya Rasulullah? Enggak, hukumnya enggak haram, cuman aku enggak senang baunya. Enggak senang bau-baunya. Berarti disimpulkan bahwa bawang merah ataupun bawang putih hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Cuman saja bagi orang-orang yang mau makannya dan dia pengin untuk datang menemui teman-teman yang lainnya, maka hendaklah dia bersihkan terlebih dahulu baunya. Lanjut. Orang yang mengonsumsi makanan-makanan itu berhak diberi uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Iya. Apabila dia tidak sengaja memakannya untuk mendapatkan uzur. Iya, perhatikan. Ini kalau misalnya ada orang dia tanpa sengaja, mungkin dia lupa tentang masalah hadis-hadis ini.
sehingga kemudian dia mengkonsumsi bawang merah ataupun bawang putih. Kebetulan yang dimakan itu adalah bawang merah, bawang putih yang sudah dalam keadaan yang masih mentah, yang baunya bukan main. Tayyib. Ini orang di saat dia itu mau sholat berjamaah, ternyata oh iya kan enggak boleh ini. Enggak boleh datang ke masjid. Enggak boleh datang ke masjid karena faktor bau bawang merah sama bawang putih. Dalam keadaan begitu, orang ini dia mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Karena kenapa? Mengkhawatir mengganggu jamaah yang lainnya. Tadi itu keadaannya adalah kalau memang orang tersebut mengkonsumsi bawang merah, bawang putih bukan karena faktor untuk menghindari sholat berjamaah. Sehingga di saat dia memang benar-benar anak enggak mau jamaah, ya udah anak kok mengkonsumsi bawang merah, bawang putih biar anak punya uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dalam keadaan begitu dia enggak diperbolehkan ngakal-ngakalin begitu. Dan insyaallah lanjut. Adapun jika dia sengaja melakukannya, maka dia tidak berhak diberi uzur. Kasus yang semisal adalah wanita yang terkena bau asap dupa dan dia diperintahkan untuk menghilangkannya. Sebentar. Apa diterjemahkan apa di situ? Asap dupa. Itu terjemahannya bukan begitu aslinya itu. Coba nanti dikoreksi. Ini kata bakhorun. Bakhorun itu adalah natnul fami. Adalah bau mulut. Ini kalau kita buka kamus, bakhorun artinya adalah bau mulut. Baumu mulut. Kalau kata bukhur diterjemah bukhur dengan bau dupa, asap dupa, justru dupa ataupun bukhur ini baunya adalah wangi. Baunya adalah wangi. Teman-teman yang mungkin pernah umroh, pernah haji, kemudian dia melihat ada apa, mungkin di sini ada tempat bukhur ini berupa serbuk-serbuk, kemudian dibakar ada asap. Baunya wanginya bukan main. Jelasnya ini justru wangi. Yang ini bakhor di sini kata bakhorun wa misluhu man bihi bakhorun wa nahwuhu wa yu'maru bi mu'alajatihi. Yang semisal dengan masalah makan bawang merah, bawang putih itu adalah orang yang punya bakhor, yaitu natmul fami wa ghairihi, yaitu bau mulut ataupun yang lainnya. Itu pun berarti di saat mulutnya itu bau perlu untuk sikat gigi terlebih dahulu, baru kemudian dia datang ke masjid untuk melaksanakan suatu sholat. Alhamdulillah selesai ini untuk pembahasan masalah bawang merah sama bawang putih. Masya Allah, agama Islam membahas suatu sampai detil sedetil-detilnya. Urusan bawang pun dibahas dalam syariah agama Islam. Biasanya urusan mak-mak, tapi dibahas dalam syariah agama Islam. Tayyib. Ini adalah pembahasan yang terakhir dalam bab ini. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah nanti kita bahas tentang bab tasyahud insyaallah. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan sesi yang pertama ini. Dengan nanti habis sholat isya masih ada, kita buka sesi tanya jawab singkat, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Dan semoga Allah SWT menjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik lagi insyaallah, dan semoga kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar insyaallah, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT secara maksimal insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.